3 cara sukses di usia muda menurut Islam. Yang subscribe semoga diberikan rezeki yang berlimpah. 3. Memanfaatkan waktu dengan baik dan bersedekah. Seluruh ajaran agama mengajarkan umatnya untuk senantiasa menghargai waktu yang dimiliki, pun demikian dengan Islam, perintah untuk menghargai waktu selagi muda tercantum dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Berikut isinya. Tidak akan tergelincir, binasa, kedua kaki seorang hamba di hari kiamat, hingga ditanyakan padanya 4 perkara, untuk apa ia habiskan usianya, bagaimana ia mempergunakan masa mudanya, dari mana ia mendapatkan hartanya dan pada siapa ia keluarkan, serta apa yang ia perbuat dengan ilmunya, hadis riwayat Bazar dan Tabrani. Hadis tersebut secara tidak langsung mengingatkan manusia untuk menghargai waktu dan potensi yang ada di dalam diri selagi muda. Tidak hanya itu, kita diingatkan untuk tidak melupakan urusan akhirat melalui sedekah dan senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersikap jujur dan amanah. Mencapai kesuksesan di usia muda akan semakin dipermudah dengan menerapkan sikap jujur dan amanah. Kedua sikap itu juga merupakan cerminan orang yang beriman. Tak hanya itu, bersikap jujur dan dapat dipercaya akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun anjuran untuk bersikap jujur salah satunya terdapat pada surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, jujur, Quran surat At-Taubah 119. Sementara anjuran bersikap amanah atau dapat dipercaya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berarti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Quran Surat An-Nisa, 58. 1. Terus berusaha dan tidak putus asa. Dalam hidup, mengalami kegagalan merupakan sesuatu yang wajar, pun demikian dalam menggapai kesuksesan, sebab, tidak ada proses yang didapat secara instan. Allah menganjurkan umatnya untuk terus berusaha dan tak putus asa dalam menggapai cita-cita, hal tersebut tertuang dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Quran Surat Az-Zumar, 53. Itulah 3 cara sukses di usia muda menurut Islam yang dapat diterapkan, jangan lupa sertakan niat beribadah untuk menggapai cita-cita, sehingga sukses di usia muda disertai dengan keberkahan.